Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap sehat dan bahagia. Renungan kita hari ini Rabu 13 Mei diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1-8. Injil hari ini merupakan refleksi Yesus di sekitar perumpamaan tentang tanaman anggur. Untuk memahami makna perumpamaan ini, kita perlu mempelajari kata-kata yang Yesus gunakan. Penting juga untuk mencermati tanaman anggur atau tanaman lain apapun, untuk melihat bagaimana tanaman itu tumbuh, bagaimana batang-batang dan cabang-cabangnya menjadi satu, dan bagaimana buah itu muncul dari setiap tanaman itu. Saudara dan saudari terkasih, saya akan membagi perikop kali ini ke dalam 3 bagian. Bagian pertama ayat 1-2. Yesus mengemukakan analogi tanaman anggur. Dalam Perjanjian Lama, gambar tanaman anggur menunjuk pada orang-orang Israel. Bangsa itu bagaikan tanaman anggur yang Allah tanam dengan kelembutan yang besar di perbukitan Palestina. Tetapi tanaman itu tidak sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Alih-alih menghasilkan buah anggur yang baik, justru sebaliknya, malah menghasilkan buah anggur yang asam yang tidak berguna. Saudara dan saudari terkasih, Yesus adalah tanaman anggur yang baru, tanaman anggur yang benar. Dalam satu kalimat saja Yesus memberi kita perbandingan. Dia berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Ku adalah tukang kebun anggurnya. Setiap cabang padaku yang tidak menghasilkan buah dipotongnya, dan setiap cabang yang menghasilkan buah dipangkasnya lagi, agar menghasilkan buah lebih banyak lagi." Saudara dan saudari terkasih, pemangkasan itu menyakitkan tetapi sangat perlu. Guna pohon anggur itu bertambah buah dan buahnya lebih banyak lagi. Maka disinilah perlu dipangkas. Lalu pada bagian kedua ayat 3-6, Yesus menjelaskan dan menerapkan perumpamaan itu. Para murid sudah dimurnikan. Mereka telah dicerahi oleh perkataan yang mereka dengar dari Yesus. Saudara dan saudari, Allah memangkas dalam diri kita melalui firman-Nya yang datang kepada kita dari kitab suci, dari pencobaan dalam kehidupan kita, dan dari banyak sarana lain. Yesus memberikan perumpamaan itu dan mengatakan, "Akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya." Ini bukan pertanyaan tentang dua hal yang berbeda, di satu sisi tanaman anggur dan di sisi lain ranting-ranting. Tanaman itu tidak ada tanpa ranting-ranting. Saudara dan saudari, kita adalah bagian dari Yesus. Agar dapat menghasilkan buah, ranting-ranting harus bersatu dengan pokok anggur. Hanya dengan cara ini, kita bisa menghasilkan buah. Kita adalah ranting-ranting. Tanpa bersatu dengan Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu pada bagian ketiga, ayat 7-8. Tetaplah dalam kasih-Ku. Model kita adalah Yesus sendiri yang hidup dalam hubungannya dengan Bapa-Nya. Ia mengatakan, "Sebagaimana Bapa telah mengasihi aku, aku telah mengasihi kamu. Tetaplah dalam kasih-Ku." Ia mengatakan bahwa kita harus tetap dalam diri-Nya dan bahwa firman-Nya harus tetap ada dalam diri kita. Ia bahkan mengatakan, "Jika kamu tetap ada dalam diri-Ku dan firman-Ku tetap ada dalam dirimu, kamu boleh meminta apapun yang kamu inginkan dan kamu akan mendapatkannya." Karena yang paling Bapa inginkan adalah agar kita menjadi murid Yesus dan agar kita menghasilkan banyak buah yang baik. Saudara dan saudari, apa yang seharusnya kita inginkan? Jika kita ingin menjadi seperti Yesus, itu sama dengan apa yang Bapa inginkan dan Dia akan mengabulkannya. Saudara dan saudari terkasih, pertanyaan permenungan bagi kita. Apakah kita selama ini telah hidup bersatu dengan Yesus sehingga kita menghasilkan buah? Apakah yang kita minta dari Allah adalah permintaan yang sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Saudara dan saudari dimanapun Anda berada, semoga firman Allah hari ini menguatkan iman saudara-saudari. Dan berkat Tuhan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran.
Sastra Alam adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.